Masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, silakan mendatangi Polres Bangkalan dengan membawa bukti dokumen kelengkapan kendaraan bermotor, ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya. Motor-motor beragam jenis tersebut saat ini dijadikan barang bukti, BB, atas perkara penadahan, ditempatkan di area parkir halaman kantor Satreskrim Polres Bangkalan dengan kondisi ban dikunci dengan rantai. Karena bisa jadi ini motor-motor Surabayaan ini.